Pemirsa, selain memberikan bantuan logistik, Horizon Peduli juga menurunkan personilnya menjadi relawan tanggap darurat bencana Kabupaten Jayapura. Peduli terhadap korban bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Jayapura, tim Horizon Peduli yang merupakan grup Horizon memberikan bantuan berupa sejumlah uang, bahan makanan siap saji, baju layak pakai, selimut serta obat-obatan. Selain logistik, personil Horizon Peduli juga dikerahkan sebagai relawan membantu tim tanggap darurat bencana Kabupaten Jayapura. Kami sangat sedih melihat kondisi karena memang ini bencana yang sangat dahsyat ya. Papua sedang menangis dan kami juga tidak hanya membantu berupa bahan-bahan makanan dan kebutuhan pokok, tapi kami juga mengerahkan staf kami untuk memberikan tenaga. Karena memang tenaga juga sangat dibutuhkan di sini sebagai relawan. Personil yang dikerahkan grup Horizon yang tergabung dalam Horizon Peduli telah terjun membantu tim tanggap darurat bencana sejak hari kedua pasca bencana banjir bandang. Kami dari H plus 2 ya. Ya. Sampai sekarang ini kita ke lokasi dan mungkin dari sini juga kita akan mampir juga ke lokasi yang di mana yang barusan dapat informasi katanya terendam, masih terendam dan susah dijangkau, mungkin kita akan ke sana. Bantuan yang diberikan Horizon Peduli dapat disalurkan ke setiap posko dan dimanfaatkan untuk membantu korban bencana banjir bandang di Sentani, Kabupaten Jayapura. Darul Mutakin, iNews Jayapura, melaporkan.